Kedua indukannya sudah ngumpul di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat Hud-Hud, alhamdulillah, ini sebuah gejala positif lagi yang saya temukan pada hari ini. Di depan pintu masuk dari kandang kardus yang saya buat untuk pasangan merpati putih saya, hari ini saya menemukan pecahan telur. Ini menunjukkan bahwa beberapa waktu yang lalu ini sudah terjadi penetasan telur di dalam kandang ini. Karena ini teman-teman agak susah kita amati karena ini posisinya seperti ini. Yang di dalam ini indukan jantan yang sedang mengerami telurnya. Dan di situ mungkin sudah ada yang menetas satu dengan adanya bukti ini. Betinanya sementara istirahat di sana. Jadi sekarang jadwal shift si jantan. Kita akan membuktikan bahwa di sana sudah ada telur yang menetas. Cuma ini agak repot juga ini teman-teman. Karena ini dijaga ketat oleh indukannya. Kita akan coba mengusik ketenangannya. Saya memasukkan jari saya. Nah, indukannya sudah keluar teman-teman. Nah, betul. Ternyata di sana sudah ada ikan baru. Hari ini adalah hari ke-19 untuk telur pertamanya. Dan kemungkinan ini yang sudah menetas. Dan boleh jadi kemarin penetasannya ini berarti menetasnya hari ke-18. Dan telur yang satunya ini kemungkinan hari ini atau boleh jadi besok juga akan menetas insya Allah. Indukannya terlanjur kabur tuh teman-teman. Cuma ini kita akan melihat dulu, mudah-mudahan ada gerakan dari ikannya. Ini kita belum menyaksikan adanya gerakan. Ini pejantannya terlanjur kabur. Saya akan coba mengambil, memeriksa kondisi ikannya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau melihat kondisinya ini, memang sepertinya kemarin ini penetasannya. Dan beginilah burung merpati ketika ada telurnya yang menetas. Pecahan-pecahan telurnya diangkut keluar kandang sedikit demi sedikit. Ini sepertinya putih juga teman-teman, sesuai dengan kedua induknya. Kita akan masukkan kembali. Kedua indukannya sudah ngumpul di sini. Jantannya sudah masuk kembali. Betinanya ada di sini. Yang sebenarnya jadwal istirahatnya. Sekarang si jantan kembali masuk melaksanakan tugas jaga pada siang hari ini. Kita masukkan kembali ikannya, teman-teman. Semoga adiknya ini segera menyusul juga. Demikian, teman-teman. Jadi ini salah satu cara untuk mengetahui ketika di dalam sarang sudah ada penetasan, khususnya untuk kandang yang susah diamati. Di luar sudah ada pecahan-pecahan telur seperti ini. Pecahan telur ini diangkut oleh indukannya keluar. Kita masukkan kembali
di ikan merpatinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.